Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini aku mau masak. Airnya sudah mendidih, ini mau tak rebus, bikin bening ya. Enggak tak semua ini besok bisa dibuat apa nek ngarani mie. Ini tadi beli setengah kilo, tak sisain segini besok buat sarapannya nenek. Ini ikan ya teman-teman, tim ikan. Aku belinya sedikit karena aku bosan makan ikan. Itu buat kakek acara, kakek senengane ikan. Nah hari ini aku masak ayam eseng-eseng ini. Ucet, aku mau nyoba ucetnya. Mau tak tempatin dulu. Ya Allah, hari ini sudah hari Kamis ya teman-teman. Aduh, kurang 2 hari lagi aku pulang, say. Jadi besok hari Jumat, Sabtu malam itu aku sudah keluar dari rumah sini. Aku nginep di bandara ya teman-teman. Ya Allah, gak sabar aku, say. Ibuku juga nggak sabar, katanya tuh kok lama banget sih nunggu sampean wangsul kayak ngono. Padahal ibuku nggak tahu aku tanggal berapa pulangnya, dikira itu tanggal 25 apa 26 gitu kan. Dia nggak tahu kalau aku pulangnya tanggal 23 buat surprise. Tapi aku sudah bilang adikku tak suruh masak-masak, soalnya kan ada yang jemput, kasihan nanti buat makan-makan mereka gitu. Kita makan bersama kayak gitu loh, say. Jadi adikku masak-masak di rumahnya terus dibawa ke rumah ibu aku kayak gitu. Terus pokoknya hari itu surprise buat ibu. Ibuku gemesan.
kosong. Ikan aku. Nah, memanaskan minyak ya teman-teman buat goreng bawang goreng, buat nyiram ikan tinnya. Asin sedikit saja. Ya enggak asin, ya enggak asin, ikannya cuma sedikit. Thank you.
tadi itu apa bos aku WA, kamu besok tes mana, tes apa, tes web. Nah, kalau pulang Indonesia harus tes web, nggak perlu kamu sekarang nggak wajib kan di bandara Indonesia, nggak wajib tes. Yang penting sudah vaksin, tak bilangnya kayak gitu. Oh ya sudah, eman-eman buat tes web. Aku kemarin sudah tes web yang di pemerintah itu negatif kok. Kalau tes web yang pakai surat itu yang buat perjalanan itu bayar berapa kayak gitu, kan eman-eman tuh uangnya. Contoh di Indonesia juga nggak dimintai surat tes. Nunggu matang dulu, nanti itu ayamnya dimasukin pandan. Selesai teman-teman, nanti tinggal itu nunggu bos aku pulang, terus setelah itu sayur-sayurnya tak tempatin semua sama nasinya. Nah,
terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.